kalau aku bilang sukses untuk menutup Spekta Show ke-6 ini dan berhasil apa namanya? Aku dapat sesuatu yang klimaks gitu. Anggi, Celine Dion itu adalah penyanyi idola aku dari zaman aku masih kecil sampai sekarang. Gak terbantahkan dan gak pernah ada yang menggantikan posisi Celine Dion dalam hati aku. Wow! Aku juga, Chan. Sama kita. Sama. Malam hari ini kamu nyanyiin My Heart Will Go On dan shout out buat semua musisi. Mas Oni luar biasa mengaransemen lagu ini menjadi meskipun di depan ada salah kotak. Tapi enggak apa-apa. Artinya aku pengen mengapresiasi bahwa lagu yang indah itu memang harus didukung oleh aransemen yang indah dan penyanyi yang luar biasa. Dan malam hari ini menurut aku aransemen yang tidak biasa. Maksudnya kebayangkan lagu My Heart Will Go On itu ya udah begitu aja. Tapi malam hari ini Mas Oni membuat aransemen yang berbeda, challenging buat buat Anggi. Dan Anggi bisa menaklukkan challenge-nya itu gitu. Jadi
ada beberapa modulasi kamu masih ingat, karena aku yakin dengan waktu yang sedikit kamu harus belajar banyak PR, dan malam hari ini kamu bisa mempertontonkan, menurut aku itu suatu hal yang luar biasa dari Anggi. Aku salut, semoga malam hari ini juga kamu bisa lanjut lagi. Jadi aku ingin ingetin buat semua yang di rumah, vote idola kamu, vote Anggi buat kamu yang mencintai Anggi, dan juga vote teman-teman lainnya supaya mereka bisa lanjut terus dan jadi idola Indonesia. Good luck Anggi for tonight. Anggi, yeah. Saya berusaha ngilangin image Celine Dion karena karena berat gitu lagu ini. Tapi ternyata, dan saya ngelihat ini adalah show keseluruhan gitu. Saya memang tunggu penampil terakhir itu seperti apa. Anggi, kalau aku bilang sukses untuk menutup spekta show ke-6 ini dan berhasil apa namanya? Aku dapat sesuatu yang klimaks gitu. Walaupun nggak ada standing ovation, tapi bukan berarti kamu nggak spektakuler. Ini spekta show ditutup sama lagu Celine Dion, My Heart Will Go On. Kamu bagus. Terima kasih Mas Kakak. Perjalanan calon idola masih panjang. Siapakah the next Indonesian Idol? Ikuti info terbarunya di sini. Subscribe, like, comment, dan share sekarang juga.